Hi everyone, welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku. Di video aku kali ini, aku akan berbagi resep ke kalian gimana caranya masak kentang noki. Dan di sini udah ada bahan-bahannya. Keju parmesan, ini untuk garnish. Jamur. Kentang yang udah aku potong tipis-tipis. Tepung terigu. Kaldu ayam. Garam. Bawang putih cincang. Butter, kacang edamame. Ini untuk jamur sama kacang edamame. Ini opsional, kalian bisa pakai, bisa enggak. Untuk semua bahannya akan aku tulis di description box. Kita kukus dulu kentangnya ya, sampai empuk. Sambil nunggu kentangnya, kita potong-potong dulu jamurnya. Aku potong-potong seperti ini ya. Ini kentangnya udah matang, kita boleh angkat, udah empuk. Oke, sekarang kita haluskan kentangnya. Ini aku biar cepet, aku pakai blender. Oke, sekarang ini kita biarkan dingin dulu. Habis itu kita masukkan tepung terigunya. Guys, ini udah dingin. Sekarang kita masukkan tepung terigunya. Garam. Kaldu ayam. Kemudian kita aduk. Setelah adonan tercampur rata, sekarang kita taburkan sedikit tepung terigu di alas kue. Dan taruh adonan yang tadi, kemudian kita potong-potong menjadi 9 bagian. Aku potong-potong kecil-kecil ke beberapa bagian seperti ini. Kemudian kita rebus nokinya menggunakan api kecil, jangan sampai mendidih ya guys. Masukkan nokinya satu persatu agar tidak lengket satu sama lain. Kalau udah ngembang kayak gini, kita angkat ya. Sekarang kita panaskan wajannya dan masukkan butternya.
Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Kita aduk-aduk sebentar aja, kemudian kita masukkan gnocchinya. Kalau udah coklat kayak gini, sekarang kita pinggirkan. Pinggirkan. Kita masukkan jamurnya. Ini jamurnya kalau udah agak layu kita campur jadi satu. Kemudian kita masukkan kacang edamamenya. Oh ya guys, ini kacang edamamenya udah aku rebus terlebih dahulu, jadi kita masak cukup sebentar aja. Kita kasih sedikit merica ya. Terus kasih setengah sendok teh kaldu ayam. Kita aduk rata. Kentang gnocchinya udah matang, kita udah boleh angkat dan kita sajikan. Kasih sedikit keju parmesan untuk garnisnya aja. Kalau kalian gak suka, gak usah dikasih ya, karena ini optional. Oke guys, ini dia kentang gnocchinya udah mateng. Sekarang aku mau cobain. Jadi ini teksturnya tuh lembut dan kenyal gitu guys. Oke guys, itu dia tadi resep bikin kentang gnocchi dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you on my next video. Bye.